ciluk. Bah. Hari ini jajan lagi, saudara-saudara. Saya jajan lagi. Ini bareng sama teman juga dari Belgia. Saya pesen bakso lagi karena baksonya sudah habis. Tadi pas datang itu pulang kerja, tukang posnya datang, jadi puji Tuhan ya. Pas pulang, tukang posnya di depan. So, saya udah buka ini nih, unboxing ya. Mau dilihat? Parampam. Kerupuk kulit. Bakso. Coba tutupin ya. Bakso tahu. Bra. Kerupuk kulitnya enak banget dah. Ini bakso tahu. Ini dia kasih rinciannya mana tadi ya? Tadi dia kasih. Nanti papirnya. Oh, di dalam. Ayo, siapa yang mau coba ya? Ini rinciannya. Saya. Ini pesanan saya ya. Dan ini pesanan teman saya. Jadi ini jajanan saya nih tuh. Kebalik ya. Gitu saudara-saudara. Jadi ini bakso tahu. Bakso tahu. Terus apa lagi? Pastelnya saudara-saudara. Oh, mantap Suranta, pastel. Pastel. Bakso. Bakso beranak. Bakso beranak. Ini kayaknya bakso kikil. Dia udah tulis kok. Ini bakso kikil. Ini bakso halus buat teman saya. Dan kerupuk. Dan apa lagi ya? Bakso urat. Dan ini bakso uratnya ya. Jadi segini ini setengah kilo ya. Setengah kilo. Terus batagor. Nyam nyam. Oh, sekarang dia diplastikin ininya. Waktu itu ditaruh di toples. Sekarang dia diplastikin ya. Inilah yang bikin orang Bandung, saudara-saudara, pintar sekali dia bikin baksonya. Okido, itulah ya kira-kira ya. Kasih lihat ya. Tamtaram. Jajanan Belanda. Bakso terenak menurut saya. Ini bakso beranaknya sekilo isi 3. Tempo hari dia belum bikin, pernah bikin bakso beranak. Udah, bakso uratnya mantap Surantap. Jadi saya cuma pesen itu aja ya. Dan ini bonnya. Ini bonnya. Bakso urat harganya 1 kilo 14 euro. Bakso kikil 1 kilo 14 euro. Bakso beranak juga 1 kilo 14 euro isinya 3. Bakso tahu, dia bilangnya tahu bakso, sama aja lah. Ini isinya berapa ini, kalau nggak salah 10 ya. Bakso tahunya. Bakso tahu. Batagor. Terus pastelnya. Pastel 5625. Kerupuk 8. Jadi total 89 euro 75 sekarang. Buletin aja 90 euro ya. Kurang lebih 90 euro jajan ya. Ini punya teman saya sih itu. Teman saya cuma itu aja. Teman saya tinggal di Belgia, nanti dia datang, mau datang pijet, jadi dia bilang simpenin di kulkas, nanti mau diambil ya. Kalian dia pijet sama suaminya. Duo Mas Asa.
Oke, itu udah unboxing kesekian kalinya. Jauh dari Indonesia, tapi jajanan sih tetap aja cari-cari ketemu ya. Oke doh. Cilumba. Saya mau coba bakso beranak. Bakso beranak dari Leiden. Kaet. Baunya harum. Jadi 1 kilo isi 1 kilo ini isinya 3 ya. Senang banget karena makan bakso. Pas cuaca cuacanya cuaca Belanda umat. Bakso beranak. Terus saya mau coba bakso tahunya juga ya, saudara-saudara. Bakso tahu segini nih 6,50 ya. 6,50. Isinya berapa ya? 1, 2, isinya 10 saudara-saudara. Isinya 10, saya mau coba. Ini bakso. Bakso tahunya ya. Coba ini. Nanti saya pisahin lagi. Kilo isinya gak seberanak, sekilo isinya 3. Harganya sekilo isinya 3 itu harganya tadi 40 euro. Yang ini tahu, bakso tahunya 6,50 euro isi 10. Isi 10 berarti kan murah ya, cuma 65 sen. Go. Oke saudara-saudara. Kemarin udah ngiris-ngiris daun bawang. Nyam-nyam saudara-saudara. Nyam-nyam-nyam-nyam. Saya kasih lihat ya, saya kasih lihat ya. Sebentar ya. Taram-tam-tam, 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 tararam-tam-tam. Bakso. Bakso beranak. Dan bakso tahu. Jadi gitu aja ya makannya, pakai soun. Dan ini sambal dan daun bawang. Bumbunya saya pakai ini ya saudara-saudara. Pakai ini. Langsung di mangkok aja. Jadi inilah dia bakso beranak dari Leiden ya, langganan dari Leiden. Ya saudara-saudara, inilah bakso sarapan, sarapan makan makan ini saya ya. Kita review rasa, kita review
rasa bakso beramak ya. Tantaram. Dan bakso tahu. Ya. Ini bakso tahu. Ya, lekker. Ditambah kerupuk kulit ya, saudara-saudara. Mantap, sudah mantap. Ini bakso, bakso beranaknya ya, enak. Sorry, bakso tahu. Bakso tahunya mantap. Saya bingung kalau pakai ini kameranya di mana, suka lupa. Jadi matanya suka kesana kemari ya. Maklumin ya, YouTuber pemula. Memiring YouTuber pemula. Makan bakso jadi seger ya. Tambah kerupuk. Kerupuk kulit juga mantep. Pesen juga sama yang bikin. Pesan juga sama yang bikin bakso beranak. Kita buka ya. Bakso beranaknya kita buka ya. Coba saya jamin, saya kasih lihat ya. Ini dia bakso beranaknya. Jadi saya pakai bumbunya ini, bumbu bakso, kuah bakso aja ya. Yang sachet. Coba saudara-saudara. Oh, isinya kayak yang kemarin saya bikin ya, saudara-saudara. Bakso beranaknya isinya. Bentar, ambil tisu dulu. Nih isinya. Oke. Isinya bakso kecil-kecil dan tetelan. Tetelan ya. Tetelan ya. Tetepin ya. Tetelan. Mantap, sudah mantap. Oke, kita lanjut. Bakso-baksonya hampir sama semua ya. Namanya juga bikin bakso, yang bikin bakso ya, bakso semua rasanya sama, nanti variasi ini. Enak. Jauhan jadi kelihatan nah. Kupuknya apa lagi? Ada duanya. Kayak gamek. Jadi saya mau review bakso drama. Bakso beranak Nina Herina dari Leiden. Bakso halus, bakso urat, bakso tahu,
bakso tahu, pastel, tahu isi juga udah pernah, macam-macam. Mantap, mantap. Bakso tahunya juga mantap. Jadi kalau mau coba bakso ini, saya review enak ya. Jadi saya kasih nilai 8. Cuk bilo 1 kilo 14 euro kemarin tubus, tubusnya ada di belakang tuh ya, yang ini ya, segitu paket saya dan teman saya digabung ongkos kirimnya 13 euro ya. Total saya belanja hampir 90 euro dan teman saya itu sekitar 55 euro. Saudara-saudara, tapi saya puas, puji Tuhan. Nah, dengar, udah ya reviewnya begitu aja ya. Jadi bakso Lina Herlina di Leiden bisa kirim lewat pos. Akhirnya di bawah 10 kilo itu 7 euroan kalau nggak salah. Tapi karena saya berdua digabung 14,50 euro, saya bilang teman saya karena yang lebih banyak pesanannya kan yang lebih berat kan pesanan saya ya, jadi saya yang bayar ongkos kirimnya lebih agak banyak nih. Gitu ya teman-teman. Cuma aku masih tahu mantap seluruh. Pardon. Ini dia bakso beranak. Kalau yang dulu yang beranak juga enak, tapi mengkalnya kurang. Kalau ini, apalagi bakso ini, bakso akutnya juga mantap. Nanti coba jajanan lagi. Oke dulu. Terima kasih sudah menonton.